Hai korang, jom masuk dapur. Kali ni saya nak kongsikan cara saya buat sambal ayam penyet yang simple. Sambal penyet ni memang sedap dimakan bersama dengan nasi putih, ayam goreng yang garing dan juga ulam-ulaman. Bahan-bahan yang saya gunakan ada cili merah besar, cili padi hijau dan merah, tomato, bawang merah, belacan dan bawang putih. Bawang merah dipotong kecil. Tomato juga dipotong. Dan cili merah besar juga dipotong kecil. Okey, bila bahan-bahan ni dah dipotong kecil, senang untuk di blend, tapi sebelum tu akan digoreng sekejap dalam kuali. Panaskan kuali dan masukkan sedikit minyak. Masukkan ke semua bahan tadi, goreng sehingga layu. Okey, nampaknya bahan-bahan pun dah layu. Bolehlah masukkan dalam blender. Tambah sedikit air supaya senang untuk dikisar. Kisar bahan-bahan ni sedikit demi sedikit supaya hasilnya tidak terlalu hancur. Okey, ini hasil bahan kisar. Seterusnya saya akan masukkan balik dalam kuali yang sama untuk dimasak. Tambahkan perasa, garam, gula dan ajinomoto secukupnya. Teruskan kacau sehingga sambal ni masak. Pada awalnya, sambal ni kelihatan agak pucat. Setelah dimasak, dia akan bertukar warna lebih gelap. Kalau ada air perahan limau nipis, boleh juga letak sedikit. Biasanya sambal ayam penyet ni lebih sedap dihidang bersama dengan hirisan limau kasturi. Kacau sekejap dan sambal pun dah nak masak. Okey, sambal dah siap, bolehlah dihidang. Okeylah korang, itu saja sedikit perkongsian daripada saya untuk kali ini. Jangan lupa ya tekan like, subscribe dan notification sekali supaya korang tak terlepas menu-menu yang saya akan kongsikan nanti. Thank you korang for watching. Bye, jumpa lagi.